Jadi dari penangkapan tersebut, identitas dari tersangka adalah inisial MIK. Ya. MIK umurnya 38 tahun dan dia perannya adalah memposting kalimat, ya, kalimat yang dibuat sendiri di akun Twitter tadi. Kemudian barang bukti yang disita ada satu lembar capture akun Twitter. Nah ini. Ini barang buktinya nih. Itu. Ya. Jadi di Twitternya dia itu ada tulisan ini di Twitternya dia, ya, di Twitternya. Itu. Jadi ada ini Twitternya dia itu ada @danin_asar di atas ini. Harap ditindaklanjuti informasi berikut. Di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos. Hayu, padi merapat. Pasti dari Tiongkok tuh, gitu ya. Tapi di atasnya tulisan ini, di bawahnya ada capture ya. Capture juga yang isinya viralkan. Info dari sumber yang layak dipercaya. Gitu ya, di sini ada dan seterusnya di sini di bawah. Jadi dari gambar dari Twitter tersebut, Twitter tersangka ini ada tulisan tadi, kemudian bawahnya ada capture-nya, ya, ada capture-nya. Gitu. Itu di sini.